Hai bro, salam sehat, salam kreatif. Kali ini saya berada di salah satu kedai makan, yaitu di Ayam Goreng Pejantan 88. Lokasinya berada tepat di depan Polsek Panongan, Kabupaten Tangerang. Saya akan menikmati Ayam Goreng Pejantan 88. Wow. Mantap. Ini karena saya makannya pakai tangan, jadi cincinnya dicopot dulu. Taruh dulu ya. Enak ya? Mantap. Kebetulan hari ini pas hari ulang tahun Doro Mami, 25 Februari 2022. Yang istimewa di sini ini makan lalapan sepuasnya. Lalapannya macam-macam, ada terong, ada timun, ada selada, ada apa lagi nih? Wah, ini juga mantep nih ya. Paha ayam plus tempe goreng. Meskipun harga kedelai naik dan di beberapa tempat tempe mulai langka, di sini saya bisa makan tempe goreng lumayan cukup lebar. Wah, pedesnya bu. Set. Mbak, tambah nasi dua ya. Nambah dua kali. Ini yang kedua. Sambalnya sedikit saja udah kerasa banget, kerasa pedesnya. Pedesnya luar biasa. Sekarang tinggal saya menikmati sayur rasem. Jadi sekali lagi buat kalian yang hobi cicip-cicip kuliner, sayang kalau dilewatkan ya. Ayam Goreng Pejantan 88. Lokasinya tepat di depan Polsek Panongan, Kabupaten Tangerang. Di sini ya, yang istimewa itu selain masakannya juga lezat dan nikmat, pelayanannya bagus. Kilat. Pesan beberapa menit sudah matang, langsung diantar. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama. Nggak sampai terjadi, baru masuk keluar lagi. Sekali lagi buat kalian dimanapun, jangan lewatkan ya. Ayam Goreng Pejantan 88. Lokasinya tepat di depan Polsek Panongan, Kabupaten Tangerang.